Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hakikat daripada keikhlasan apabila telah sama bagi seseorang al-madhu wa-dhammu, kalau sudah sama antara pujian dan celaan, maka orang tersebut telah menemukan hakikat ikhlas. Pujian tidak membuat dia besar kepala, menjadi merasa lebih baik dari orang lain, dan ad-dhammu, celaan tidak membuat dia berhenti untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sama ini, berarti seorang sudah berada di puncak keikhlasan.